Tak cuma produksi mobil, 5 merek ini juga bikin pesawat terbang. Merancang pesawat memang lebih sulit dibandingkan merancang mobil. Hal ini terbukti dari lamanya waktu pengembangan Honda Jet selama lebih dari 2 dekade. Meskipun sulit, ternyata Honda bukan satu-satunya pabrikan otomotif yang juga membuat pesawat. Produsen mobil yang kantor pusatnya ada di Tokyo ini memang dikenal sebagai produsen mobil-mobil canggih dan inovatif. Honda berhasil menuangkan beragam inovasi dari mobil menjadi pesawat yang dimulai pada 1990, ketika rancangan awal Honda Jet dibuat. Setelah proses pengembangan yang lama, pesawat light jet dengan kapasitas 4 hingga 6 penumpang lepas landas untuk pertama kalinya pada tahun 2010 dan pengiriman pertama kepada pembeli pada tahun 2017. Pada 2015, tepatnya ketika berlangsung Singapura Air Show, Mitsubishi memperkenalkan pesawat MRG yang merupakan jet regional dengan mesin ganda dengan daya angkut 70 hingga 90 orang. Yang menarik dari pesawat berlogo 3 berlian ini, ternyata dikembangkan bukan hanya oleh Mitsubishi, tetapi juga bersama dengan Toyota. Pesawat ini dikirim kepada pembeli pada tahun 2017. Merek satu ini memang bukan produsen pesawat terbang, tapi Rolls-Royce memiliki peran besar dalam industri penerbangan, karena perusahaan asal Inggris inilah yang membuat mesin jet untuk pesawat Airbus dan Boeing modern. Mesin tren yang dibuat Rolls-Royce bahkan disebut-sebut sebagai mesin propulsi jet paling populer di dunia. Sebanyak 40% dari seluruh pesawat jet menggunakan mesin ini. Salah satunya adalah pesawat Boeing 787 Dreamliner. Merek asal Italia ini memang sangat sedikit dalam memproduksi mobil. Piaggio lebih terkenal dengan produk bergaya stylish dan praktis. Dan hal tersebut mereka aplikasikan ketika memproduksi pesawat terbang. Pesawat yang penggunaannya kerap dipakai untuk keperluan bisnis ini memiliki desain tak lazim. Ia punya sayap dengan haluannya diduduki mesin turbo propeller. Pabrikan mobil asal Swedia ini mampu membuat mobil canggih dengan penuh perhitungan, ketika dirancang oleh insinyurnya dan menghasilkan detail yang cantik. Hal ini tidak datang begitu saja, melainkan dari pengalaman Saab membuat pesawat tempur sejak tahun 1937. Salah satu pesawat tempur yang paling terkenal buatan Saab adalah JAS-39, yang mampu menyaingi F-16 asal Amerika Serikat. Demikian video kali ini, nantikan video menarik berikutnya dengan cara klik tombol like dan subscribe Delicate. Terima kasih dan sampai jumpa.